up kayak gitu. Dan mereka punya audiens yang cukup besar kayak gitu. Ya, nanti kami pertimbangan. Terima kasih masukannya ya, Bu. Nanti kami pertimbangkan dengan tim ya. Akan pertimbangkan nanti segera kalau memang diperlukan ya. Nanti akan segera komunikasi dengan Kontras. Iya, ini ibunya Peggy. Ini ibunya Peggy, ini adiknya. Silakan maju, Bu. Jadi saya awali dulu gini. Putusan pengadilan negeri Bandung Negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup, yang satu 8 tahun ya. Ketika kami baca putusan pengadilannya, tidak pernah ya mengejar motif. Tidak pernah mengejar motif. Artinya kalau mengejar motif ya, dengan fakta visum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya, ini adalah orang yang dendam. Kalau orang yang dendam, orang yang kenal. Kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama. Nah, ini 8 terpidana yang tidak kenal sama sekali sama korban ini kan, sama 2 korban ini. Nah, sehingga ya, kalau ditelusuri mungkin di netizen juga banyak sudah bermunculan itu yang kemungkinan kenal, apalagi dalam putusan itu geng motor Monreker ya. 8 orang itu tidak ada anggota geng Monreker. Kemudian Peggy Setiawan juga tidak ada, tidak kenal dengan kedua korban, bukan anggota geng Monreker. Justru ada tuh muncul yang di media sosial itu, anak geng Monreker itu yang anaknya pejabat itu. Jadi kami khawatir kan? Ya, kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap, dilindungi kan. Kemudian ini yang tidak melakukan dihukum. Ya memang udah putusan pengadilan, tapi kan temuan-temuan ini juga harus kami sampaikan agar masyarakat tahu, agar ini menjadi novum. Makanya sudah muncul kan Liga Akbar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Yudhiana akan mengakuannya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa saksi kayak Okta, Pram, Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu, sebagian 5 terpidana itu. Jadi tidak melakukan. Nah, jadi kami khawatir asal nangkap saja, kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa ya, tapi tetap dipaksakan. Sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu, kan kami khawatir pasti ada, mohon maaf ya, kami menduga kan ada suap nanti kan. Nah, silakan itu sudah selesai. Tapi buat Peggy Setiawan, kami kawal ke berbagai lini, ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini. Kami butuh keadilan sebenarnya, karena klien kami, ibu anaknya ibu ini ya, Peggy Setiawan ini tidak melakukan, ada di Bandung. BAP-nya juga ya saya buka. Itu dalam BAP-nya dapat salinan. Semuanya tidak tahu. Jawabannya orang tidak melakukan bagaimana? Itu silakan kalau mau ke itu. Mas Peggy, tidak salah. Sudah banyak yang membantu. Ya, alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, memang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang sejauh untuk menafkahi anak.